bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدعه بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kita di awal-awal muka surat 496 dari Al-Bidayah wa Nihayah ini. Qala rahimahullahu ta'ala qala Abdul Razzaq, disebutkan dalam tafsir beliau tayyib, amba'ana Israil an Abi Sinan an Abdullah ibn Abil Hudzail qala sami'tu bin Abbas radhiyallahu anhu ma yaqul. Sayangnya tak dibahas ya kualiti rawi-rawinya ya. Walamma fasalatil air, fasalat yaitu berpisah dari negeri yang pertama, akhirnya adalah dari negeri Mesir misalkan, atau dari kota itu. Tatkala rombongan itu telah berpisah, yaitu telah meninggalkan wilayah itu. Qalamma kharajati al-ir, tatkala rombongan itu keluar dari negeri Mesir. Hajat rih, ada angin yang bertiup. Faja'at Ya'quba birihi Komisi Yusuf. Kemudian angin tadi mendatangi Nabi Ya'qub dengan membawa bau atau aroma gamisnya Nabi Yusuf. Faqal inni la'ajidu riha Yusuf laula ang tufannidun. Beliau mengatakan, sungguh aku benar-benar mendapati bau Yusuf kalau bukan karena kalian menganggapku itu lemah. Tafnid yaitu apa? Melemahkan, menuduh akalnya lemah. Qal fawajada rihahu min masirati samaniyati ayyam. Beliau mendapatkan aroma Nabi Yusuf itu dari perjalanan 8 hari. Bukan mustahil karena ya beliau Nabi, yang lain-lain tidak mendapatkan aroma itu. Wa kadza rawahu Tsauri wa Syu'bah wa ghairuhuma. Mereka meriwayatkan dari Abu Sinan bihi. Nah, Abu Sinannya tak tahu ya. Allahu musta'an. Wa qala al-Hasan al-Basri wa Ibn Jurayz al-Makki kana bainahuma masiratu samanina farsakhan. Jarak di antara dua negeri itu adalah perjalanan 80 farsakh. Disebutkan dalam catatan kaki, farsakh ini adalah ukuran masa lampau untuk ukuran panjang. Dan diperkirakan yaitu satu farsakh adalah 3 mil. Tayyib. 80 berarti berapa ya? 2800 kah? 2400 kira-kira. 240. 240 mil gitu ya. 240 mil ahiwas. Wa kana lahu mundu faraqahu samanuna sanah. Usia Nabi Ya'qub sejak Farokohu, fa'ilnya berarti dohirnya siapa? Nabi Yusuf. Yusuf, tatkala Yusuf itu berpisah dengan ayahnya adalah 80 tahun. Adapun kalau riwayat Tabari 77 tahun, tak masalah. Tapi entah betul entah salah, wallahu a'lam. Wa qauluhu laula ang tufannidun. Aitakulun innama kulta hadza min alfanat, yaitu kalian mengatakan hanyalah anda mengucapkan mendapatkan bau Yusuf itu adalah dari fanat, wahwa al-kharaf, yaitu akal yang sudah pikun, sudah nyanyok, wa kibarusin, ya usia yang sudah sangat tua. Tayyib. Yang lain mengatakan tufan nidun dari tafnid, yaitu menganggap lemah. Qala Ibn Abbas wa Atha' wa Mujahid wa Sa'id Ibn Jubair wa Qatadah tufan nidun tusaffihun, menganggapku sangat sangat bodoh, safih iya, sangat bodoh. Wa qala Mujahid aidan wal Hasan tuharrimun, menisbatkan haram kepadaku, yaitu aku sudah nyanyok, sudah pikun.
Qalu taullahi innaka la fi dhalalikal qadim. Tidak bilang fana tapi bilang apa sesat. Sama aja ya. Tetap apa? Jelas memburuk-burukkan ayahnya macam ini, tidak beradab. Mereka mengatakan demi Allah engkau masih berada di dalam kesesatanmu yang lampau. Dianggap ayahnya sesat jalan, tapi sesat yang sifatnya manusiawi bukan syariat. Seperti dijelaskan oleh Al-Qurtubi, kalau mereka menuduh tersesat secara syariat, mereka kafir. Karena apa? Menghina Nabiullah. Tapi ini masalah pribadi, masalah yaitu maksudnya dolal di sini adalah silap di dalam memperhitungkan bahwasanya Yusuf itu masih hidup, padahal sudah matilah dia itu. Dan tentunya ini dosa besar menuduh ayah dengan bahasa-bahasa yang buruk macam itu. Qala qatada wasuddi qalu lahu kalimatan ghalidhah. Mereka mengucapkan kata-kata yang bengis, yang kasar kepada ayahnya. Qala Allah Ta'ala falamma anja'al basyir. Tatkala pembawa kabar gembira telah tiba, alqahu ala wajhihi. Dia meletakkan kain tadi kepada ke wajah ayahnya. Jelas meletakkan ya, bukan alqahu baling ke wajah ayahnya, bukan ya. Fartadda basira. Maka dia pun kembali dalam keadaan mampu melihat. Ae bi mujarradi maja, yaitu dengan semata-mata dia datang. Alqal qamisa ala wajhi Yaqub, yaitu begitu dia tiba tidak mengurus yang lain, langsung dia meletakkan gamis tadi ke wajah ayahnya. Faraja'a min faurih, maka kembali dengan segera basiron, yaitu mampu melihat. Ba'da an kana dhariran, setelah sebelumnya adalah buta. Wa qala li banihi inda dzalik, beliau berkata kepada anaknya tatkala seperti itu, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, sungguh aku mengetahui dari Allah perkara yang kalian tidak ketahui. A'lamu dohirnya adalah fi'il mudhari. Bukan apa, sigot tafdil, lebih tahu, tapi alima ya'lamu. Alim tu a'lamu. Aku tahu dari Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. A'lamu annallaha saya jema'u syamli. Yaitu saya tahu Allah akan mengumpulkan keluargaku bi Yusuf dengan apa, kehadiran Yusuf, walaupun mereka nanti diminta berangkat ke sana. Wasataqarru aynaya bih, dan kedua mataku akan menjadi tentram, yaitu jiwaku akan menjadi tentram dengannya. Wasayurini fihi wa minhu ma yasurruni, dan Allah akan memperlihatkan kepadaku pada Yusuf dan dari Yusuf perkara yang membuatku gembira setelah berpuluh-puluh tahun memendam apa kesedihan. Fa in dzalika qalu ya abana astaghfir lana dzunubana, ketika itu mereka mengatakan wahai ayah kami mohonkan pengampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang salah, yang berdosa. Seperti dijelaskan oleh para ulama, bukan mukhti'in, salah tidak sengaja, tapi khati'i itu berdosa. Talabu ilaihi ayyastaghfirullahumullaha azza wajal. Mereka meminta kepada Nabi Yaqub agar memohonkan pengampunan pada Allah azza wajal untuk mereka. Amma kanu fa'alu, dari perkara yang dahulunya mereka perbuat. Wa nalumin, dan mereka lakukan kepada Yaqub. Wa mini benih, dan kepada anaknya. Nalamin, yaitu apa? Mencela, memburuk-burukkan. Wa makanu azamu alaih, dan tekad yang pernah mereka lakukan kepada Yusufnya, tekad untuk membuang dia, dan bahkan ada yang ingin membunuhnya lagi. Walamma kana min niyatihim taubatu qablal fi'il, tatkala niat mereka dahulunya waktu awal-awal cerita itu bertaubat sebelum berbuat, dan ini buruk seperti dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, yaitu sudah dirancang, enggak apa kita dosa banyak-banyak waktu mau mati baru kita taubat. Nah, ini bukan apa pemikiran orang yang menyesal seperti ini. Wafaqahumullahu lilistighfar inda wuqu'i dzalika minhum. Allah memberikan taufik kepada mereka untuk mohon pengampunan tatkala perkara itu terjadi dari mereka. Walaupun kenyataannya kejahatan sudah berlaku sekian lama ya, tapi setelah terbukti salah baru minta maaf.
untuk mohon minta diampunkan. Baik, fa ajabahum abuhum ila ma sa'alu. Maka ayah mereka mengijabahi, memenuhi apa yang mereka minta. Wa ma alaihi awwalu qailan. Tak tahu ini wa ma alaihi awwalu. Asal dari awal adalah i'tamadu, yaitu mereka bertopang. Akhirnya ini ma di sini sebagai apa? Ila ma sa'alu wa ila ma awwalu alaihi gitu kot. Yaitu ayah mereka memenuhi apa yang mereka minta dan apa yang mereka jadikan sebagai sandaran, yaitu memohonkan pengampunan. Qailan, yaitu ayahnya mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memohonkan pengampunan untuk kalian kepada Rabbku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Qala ibn Mas'udin wa Ibrahim Taimi wa Amr ibn Qais wa ibn Jurayj wa ghairuhum arja'ahum. Yaitu beliau mengakhirkan pakai sin, pakai saufa litanfis. Itu tidak langsung dimohonkan sekarang, tapi diakhirkan, tapi tak lama pun. Ila waktu sahar, sampai ke waktu sahur. Agar lebih apa? Lebih dikabulkan oleh Allah. Kenapa tidak sekarang? Ya, itu ijtihadnya Nabi Yakub. Boleh jadi sekarang, boleh jadi juga, tapi agar lebih besar kemungkinan diampuni karena mereka banyak bersalah memang, nah, dicari waktu yang paling tepat. Dan boleh jadi ini juga wahyu dari Allah, pemilihan waktunya itu. Qala ibn Jarir hadatsani Abu Sa'ib, qala hadatsana ibn Idris, qala sami'tu Abdurrahman ibn Ishaq yadkuru an Muharib ibn Idisar qala kana ammun li ya'til masjid. Dahulunya seorang pakcik saya datang ke masjid, fasami'a insanan yaqul. Kemudian dia mendengar seseorang berkata, Allahumma da'autani fa'ajabtu. Ya Allah, engkau memanggil saya, maka saya memenuhi panggilanmu. Wa amartani fa'ata'tu. Engkau memberikan perintah pada saya, maka saya menaatinya. Wa hadha sahar faghfirli. Dan ini adalah waktu sahur. Maka mohonkan, maka berikanlah pengampunan untukku. Di mana panggilannya? Nah, ini nanti akan disebutkan ayat-ayat itu ya. Qal fastama'a shaut. Maka dia berusaha mendengar suara. Fa idza huwa min dari, dia itu siapa? Berarti pakcik dari Muharib bin Tisar. Ternyata dia suara itu dari rumah Abdullah bin Mas'ud. Fasa'ala Abdullah an dzalik. Maka pakciknya tadi bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang doa tadi. Faqal inna Yaquba akhara banihi ila sahar. Sesungguhnya Yakub mengakhirkan istighfar untuk anak-anaknya sampai ke waktu sahur. Biqaulihi, dengan perkataan beliau, saufa astaghfiru lakum rabbi. Waqad qala Allah taala wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon pengampunan di waktu sahur. Wa sabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yang zilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunia. Rabb kita turun di setiap malam ke sampai ke langit dunia. Fayaqul, seraya mengatakan hal min ta'ib. Adakah orang yang mau bertaubat? Fa'atubu alaih. Maka aku memberikan taubat untuknya. Hal min sa'il. Adakah orang yang meminta? Fa'u'tiyah. Berarti apa? Fa'atuba. Aywa. Kemudian ini fa'u'tiyah. Ya mansub sebagai apa? Jawab soal. Baik. Maka aku akan memberikan kepadanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada yang mohon pengampunan sehingga aku mengampuni untuknya? Waqad warada fi hadis, telah datang dalam suatu hadis, anna Yaqub, bahwasanya Yaqub arja'a banihi ila lailatil jum'ah, mengakhirkan istighfar untuk anaknya sampai ke malam Jumat. Cuma tak tahu ini sahih atau tidak sahih ke Nabi Yaqub, kita tak tahu sanadnya. Yaitu, tapi di sini disandarkan ke Rasulullah ya. Wow. Cuma ada an-anah di level syaikh. Coba. Qala ibn Jarir hadatsanil Musanna, Musanna bin Sobah al-Amuli. Beliau apa namanya itu? Majhul hal.
enggak disebut. Ini satu penyakit. Kemudian hadatsana Sulaiman ibnu Abdurrahman ibni Ayyub ad-Dimashqi. Qala hadatsana al-Walid, Walid bin Muslim ad-Dimashqi, beliau mudallis tadlis taswiyah. Amba'ana ibnu Jurayd an Atha. Ini yang meragukan ya, ada an di atas gurunya dia. Wa Ikrimah an ibni Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saufa astaghfiru lakum rabbi yaqul hatta ta'tiya lailatul jum'ah, yaitu sehingga datang malam Jumat. Wa huwa qaulu akhi Yaqub libani, ini adalah ucapan saudara saya Yaqub kepada anak-anaknya. Wa hadza gharib, kata Imam Ibnu Katsir, ini aneh, min hadza sanad, dari sanad ini berarti apa, lemah menurut beliau. Wa fi raf'ihi nadhar, harus diperiksa lagi kalau dia dikatakan marfu. Wal asbah ayyakuna mauqufan, lebih miripnya adalah mauquf ala bani Abbas radhiyallahu anhuma. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.